Selamat pagi, Cynthia gagal nih 48 jam vlogging ya, susah ya sayangnya. Jatuh terus karena saking sibuk yang ngeliatin anak, jadi kayak emang kalau giliran aku kayaknya harus ada yang videoin. Oke. So hari ini kita ada beberapa schedule selain malamnya The Star, terus gue nanti ada meeting, tapi yang jelas kita mau ada apa, syuting ya? Syuting apa namanya? Ngopi Darah. Bareng Nia Ramadhani sama Jessica Iskandar. Oh, si Bazaranya tapi barusan tadi malam bilang nggak jadi. Nggak jadi apa? Jadi nggak jadi di salon, berubah di tempat di, jadi di coach. Di coach, iya. Kakak Giring lagi beliin tas buat kakak Cynthia. Abis itu Nia Ramadhani datang. Waduh, keren. Ini kenapa gimmicknya pakai luarnya? Pakai beliin tas. Gini amat. Ya udahlah, yang ikutin aja scriptnya. Itu kan untung di saya. Cicitnya Nia Ramadhani sama Jedar bareng Kak Cynthia sama Mas Giring gitu. Terus terakhir itu make up challenge, make up. Oke, make up challenge. Jadi Mas Giring nanti make upin ke Cynthia. Sama yang jujur-jujuran jadiin aja dong, yang jujur-jujuran. Iya, jujur-jujuran Ngopi Darah. Nah, gitu, penting itu banget tuh jujur-jujuran. Sekalian nanya dari netizen di Instagram. Bebas. Pertanyaan spontan. Rasa deh mulai. Sekarang kita mau ke acaranya Ngopi Darah. Itu acaranya Jessica Iskandar sama Nia Ramadhani. Ketepin kita ya. Nyimpennya gimana? Ayo, siapa nama gua? Hatiku ayo. Hatiku Giring, hatiku Giring gembira. Girang. Gua masih kocak aja lo. Iyalah, ini kerjaan aku. Ini anak aku. Bukan lo. Aku terus, sih kayak kakaknya sih ya. Guys, I have 8 question for pasangan muda ini. 8 pertanyaan menusuk. Siap? Jangan aneh-aneh. 8 pertanyaan sakit tapi jujur. Iya. Siap. Karena kalau jujur itu kadang sakit. Iya. Handphone gak? Kalian pilih cakep tapi bego atau jelek tapi pinter? Apanya nih? Apanya nih? Apanya? Kamu pilih cakep tapi bego atau jelek tapi pinter? Aku. Iya. Buat diriku sendiri ya. Iya. Apa buat pasangan? Apa buat pasangan? Yang detail dong, yang detail. Sendiri, buat diri sendiri. Ya kalau dia. Aku cakap tapi bego aja, itu kan bego bisa dibenerin. Sakit belajar, bisa belajar. Gak bisa kan udah bego. Kosong. Kalau gua pilih. Duduk ya. Apa ya? Ini buat pasangan apa buat apa nih? Coba kalau Kak Giring pilih pertanyaannya beda. Kak Giring pilih jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? Apa sih? Buat apa nih? Buat jadi udah gak bisa dikira kakak sendiri. Kalau cowok jelek tapi kaya apa? Cakep tapi miskin? Cowok tuh jelek tapi kaya? Jelek tapi kaya?
Kenapa? Iya. Lebih nyaman juga ya. ATM-nya nyaman. Yang penting ATM-nya nyaman. Oke, kamu pilih mati mendadak atau gila mendadak? Aku serem banget ya gila mendadak. Eh, tapi enggak enak juga gila ya. Iya. Ya, ntar dibenerin. Tapi kan kalau gila at least kamu masih hidup. Mungkin suami bisa bantu untuk sembuh. Oh iya, gila mendadak. Mati mendadak. Kamu ngijin ngomong kayak gitu tapi cuma baik. Gila aja kan aku bener ya nanti. Ya tapi pertanyaan kamu bukan itu. Kalau Kak Giring enggak punya otak atau enggak punya hati? Otak apa nggak punya hati? Iya. Hati itu perasaan. Iya. Hati itu kayak sama orang tuh kayak nggak tega gitu. Nggak punya otak. Nggak punya otak ya. Sekarang udah. Sembeli kesempatan buat dia. Oke, ini yang pertanyaan ketiga Kakak Yamika yang tanyain. Oke. Okay. Sayang tapi ditinggal atau nggak sayang tapi bersama? Ah, sayang tapi ditinggal. Nggak sayangnya tapi bersama deh. Itu gimana sayang? Oh, iya, sayang lebih ditinggal kan bisa balik lagi. Oh iya, iya. Tinggalnya ke Indomaret. Oke, sayang lebih ditinggal. You like it? Yes. Yep. Okay. Ayo. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan nanti di sela-sela break shooting. Siap. Oke. Pasti juga kalau buka baju pada six pack. Aku suka cuci baju di grupnya dia.
pipi-pipi gitu, sering lo pegang-pegang pasti kan, iya kan. Enggak pegang aja, pegang gitu kan, gue bisa rata gitu. Iya. Terus itu gimana, jatuh cinta pertama kali rasanya gimana? Kita bikinin lagu ya, aku curhat untuk bikinin lagu. Oke, siap. Jadi itu pertama kali aku ketemu dia di konser, tempat rame. Terus aku lihat tatapan mata dia, terus dia senyum ke aku. Coba di ekspresi dong, senyumnya gitu. Terus? Ya udah, abis itu kenalan, terus udah gitu. Sejak saat itu udah sering hubungan. Buat aku telepon lah. Iya, masuk boleh. Iya, boleh dong. Kalau gue juga inget pertama kali ketemu dia. Kayak gimana? Gue natep dia juga gitu. Gak, tapi dia natep gue gitu. Iya udah keribu, jelek banget, sape nih dia tuh. Dia mah dulu awalnya gak cinta sama gue. Oh, terus main dukun? Iya, gue ke tulis namanya sih dia. Terus ada foto gitu. Pokoknya berarti langsung dekat sama anak. Kayaknya deket gitu ya. Iya, dia karena bikin jatuh cinta aku. Iya, ini karena itu. Karena dia bisa deket sama anak aku. Karena buat aku anak kan utama. Karena kalau udah punya anak tuh rasanya anak lebih penting. Jadi kalau dia udah bisa akrab sama anak, anak udah suka, udah sayang, kita jadi ikutan lagi. Pokoknya Richard nanti siap-siap nih. Nih gue sharing aja nih hari pertama pernikahan. Tidur dong ya kan. Kalau view mami ini gua kan, wah gitu, lu biasa dong. Tiba-tiba, gua dibangun. Wih, siapa nih anak siapa? Oh iya, lupa gua punya anak satu. Gua tiba-tiba udah punya anak. Tapi aku udah pertanyaan, aku apa benar? Katanya kalau Kak Giring tuh tidurnya di karpet. Hah? Kucing kali ya? Oke, pertanyaan, ini pertanyaan di luar pertanyaan sakit tapi jujur. Kalau kalian berdua ketemu Jini, misalnya ketemu Jini. Jin. Oh, dia anak Pungki. Ketemu Jini pokoknya. Oke, Jin. Kalian boleh dapat satu permintaan, kalian mau minta apa? Dari siapa dulu nih, boleh? Oh, di satu-satu. Iya, beda-beda. Kalau sama itu namanya nyontek. Agak kreatif. Oke, siap. Oke. Keluarga kita hidup terus. Gak bisa, umur 80 juga udah mulai. Ya udah. Bahagia tuh ya. Segampang itu ya bahagia. Kalau Kak Kiri? Kalau gua pengennya itu jadi presiden. Kenapa? Ya pengen aja ngubah Indonesia jadi tempat lebih baik lagi. Sekarang udah baik kan jadi. Ya mudah-mudahan dengan Jini Kamulin bisa mengujudkan itu ya. Iya. Dan musuh politik. Terakhir. Orang tua saya tidak tahu kalau saya dulu pernah apa sekarang saya ngapain. Banyak itu. Orang tua saya nggak tahu kalau saya, ini kan pertanyaannya masih dirancang. Orang tua saya nggak tahu kalau saya ya udah ya horor banget. Ya jangan. Yuk. Jadi horor. Apa? Iya jadi kan. Orang tua saya enggak tahu kalau saya dulu pernah diem-diem ambil duit orang tua saya dari dompet. Oh iya. Klasik sih, klasik kalau cowok-cowok pasti jawabnya kayak gitu. Oh gitu? Iya. Kalau cewek biasanya jawabnya gitu. Cewek-cewek tuh jawabnya jenius banget sih. Wow. Ekspresi sama ini tuh kayak koma fisik ya. Apa ini? Udah. Saya gak tau kalau saya. Aku gak berani kayak gitu. Banyak kan kok. Kamu jorok ya? Iya, jorok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selalu bahagia. Amin. Sampai jumpa. Bahagia ya, sama Rica. Bahagia. Semoga Kak Giring bisa jadi pemimpin apapun itu, pemimpin dalam keluarga itu juga pemimpin. Yeah. Terima kasih udah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe juga YouTube aku Jiski Iskandar dan YouTube-nya Kak Giring Setia. Ganesha Family. Ganesha Family. Ya, don't forget to subscribe, like dan share. Thank you. Bye. Bye. Sama YouTube aku, kalian pulang tidak dengan tangan kosong. Wih. Kalian dapat Gabriel Bakery. Oh. Ini buat suami.
Jadi dapat dua rasa. Apa ini Baby L Bakery? Rasanya lucu banget casingnya. Ini rasa yang ada ini cikbonbon. Ini rasa abon. Itu rasa wow. Mie. Anakku suka banget ini roti abon Baby L Bakery. Silakan, tapi harus dipanasin dulu gak? Boleh, di open atau di microwave? Iya, asin. Asin. Ini yang asin. Ini yang cobain asinnya. Oh, aku cobain sekarang. Lebih lapar tuh. Kalau lapar pengennya kan yang asin-asinnya gak? Jualan banget di YouTube, Insta Story. Apa nih, jualnya di mana? Jualnya di GoFood ada. Ini ya, semua dijual. Ini udah makeup juga. Hi girls, ini sama Kak Giring sama Cynthia lagi makan Baby L Bakery yang rasa abon. Abon. Abon, abon apa yang asin? Abon Baby L. Ya benar. Lembut banget sepertinya. Emang lo ini masak tiap pagi di mana jam berapa? Aku ngadon dari malam. Malam ya, shooting, cafe, tutup lah, buat punya anak gue. Udah talenta ya. Bangun pagi langsung masuk ke pasar. Setiap hari bikin berapa kok? Dua. Iya, ini kalau gue fit langsung habis nih. Habis. Wah, luar biasa. Limited edition ya. Laku terus. Oh, laku terus. Karena cuma dua. Jadi enak banget, enak-enak ya. Gokil, ternyata sudah juga ya si Nia Ramadhani sama Jidar. Cocok abis. Dua-duanya menurut gue tekongannya itu enak gitu. Tak. Dan Nia Ramadhani kan bisa berperan yang pokoknya ini sih dua-duanya sih lucu. Gue gak nyangka juga, dulu kan gue kenal Nia Ramadhani juga udah lumayan agak lama. Gue kira dia orangnya agak kalem gitu, ternyata bocor juga. Mau Jidar mah ada, dulu kan sering ketemu di Dasyan. Jadi ya hari ini, habis ini kita mau makan, habis itu kita bakal naik MRT. Gue ada meeting di Pacific Place, dan Cynthia mau ke Rapun Plaza, tapi mungkin kita berhenti di MRT aja kali ya. Terima kasih dulu. Terima kasih dulu guys. Mau pesen apa ya? Gue lupa nih. Oke guys, terima kasih banget udah ngikutin kita hari ini seharian. Sekarang kamu? Aku sih meeting terus, habis meeting langsung ke Star. Kalau aku tadi nggak jadi ke beneran jadinya mau sedikit. Oke, thank you guys. And don't forget subscribe, like, and comment. Comment ya, bye. Bye, see you. See you mana see you. See you mana see you.